Ya, ya. Jam berapa berangkat? Puasa nggak? Puasa ya. Oke, hati-hati ya. Siapa? Ya, makasih. Pulang kemana? Solo. Ya. Kamu ke Solo ya, Alif? Kamu kemana? Hah? Ke MU kalah. Bilang keluarga ya, rambutannya? Saya satu keluarga. Hampir, oh? Tiga. Tiga, oh tiga. Bayar berapa? Gratis. Nanti sampai sana bayar. Gratis, Pak. Gratis. Sudah 3 tahun, Pak, saya kerja di sana. Oh, terus? Iya. Pantes tuman, Pak. Namamu? Nggih. Nomor pira? Nomor kali. Wes, KB. Iya, iya. Siapa namanya? Ya, harus baliknya diadain, Pak. Diadain ya. Enggak kena lagi. Belum, enggak kena lagi. Ya, itu giginya kenapa? Tangan rayap, Pak. Tangan rayap. Sudah gosok gigi enggak? Sudah, Pak. Sehari berapa kali? Ya. Kondisi kereta bagus, saya udah ngecek toiletnya bersih. Ini lihat semuanya bersih, jangan dikotori ya. Ya. Penumpangnya AC-nya dingin. Dan di sana, Pak, sepure adem. Mereka sudah bisa merasakan bagaimana perubahan yang dilakukan oleh PT KAI. Layanannya juga sangat bagus. Ini betul-betul real solution. Jadi real solution-nya ini sebenarnya bagian dari cara angkutan massal yang paling bagus. Mereka sangat mendambakan, minta tambah, Pak, mudiknya arus baliknya minta gratis lagi, iya, tahun depan lagi, gitu ya? Iya. Tambah gratis, tak seneng men, gitu. Karena makanya mereka cukup berbahagia, cukup bertanggung jawab, ya. Hati-hati ya. Kita mungut ya? Iya, Pak. Bayar kok gratis sih? Gratis, Pak. Oh, gratis? Iya. Nah, ini salah satu kuliner dalam kereta. Ya. Apa itu kuliner dalam kereta? Ini adalah sajian yang diberikan nanti pada para penumpang gratis. Ini sumbangan dari PT KAI. Jadi KAI pun peduli kepada para pemudik. Maka pemudik betul-betul insya Allah diberikan suasana yang nyaman, dimanjakan betul-betul, dan lihat merengesnya lebar, wajahnya seneng ya. Kasih yang ada. Ya. Rambutnya bagusnya. Jenuh pun deh. Gak bumer, bumer lagi deh. Hah? Kau kan pabrik gendeng? Enggak, pabrik gendeng ini kok. Jadi kan nyambut jaman nyambut di? Kalau tempat apa? Tangan apa? Nyambut di apa? Pabrik apa? Pabrik sandal. Pabrik sandal? Jalan yang apa? Ini kalian di pabrik? Enggak. Cuman jalan pabrik. Teman-teman, hari ini ternyata ada tukang pijat. Mas siapa namanya? Mas Agus Mario. Coba tak nunggu saya. Yes, ini maaf ya teman-teman, ini karena ada tukang pijat Mas Waluyo dari Klaten. Kumpul lagi gratis, Pak. Power off. Lo penting tiga ini, Pak. Kenapa? Pak kereta ini gratis? KTP ini bundi? Klaten. Lo orang pindah KTP, jenengan? Lo tersiap Klaten. Oh, si Klaten. Ini ternyata banyak teman-teman kita dari penyandang tunanetra ya. Ini ternyata tukang pijit. Cari tiket itu pun angin yang betul jamak. Tiket jeruban itu, sampai nanti kayak kamu di gratis alhamdulillah. Lah, gini pun sampai sholah, ganan terus. Iya, iya, iya. Dapat, ya. Sebentar, Pak. Bismillah. Nah, dulu ini Pak. Terus ini. Terima kasih. 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 Sepertinya masyarakat senang. Kita cek keretanya juga bagus, dan PT KAI saya menyampaikan terima kasih karena PT KAI ternyata juga memberikan bantuan makanan yang disediakan untuk penumpang gratis juga. Tiketnya gratis, mereka dapat makanan juga gratis, sehingga mereka
suasana lebaran ini insya Allah menjadi lebih tenang, lebih barokah, lebih nyaman. Keretanya sangat bersih sekali. Saya ngecek juga dari toiletnya bagus ya. Mudah-mudahan ini bagian dari layanan kita yang makin baik pada masyarakat. 4 menit lagi saya punya tugas baru sebagai gubernur. Tugas tambahannya adalah melepas mudik. Namanya apa, Pak? Semboyan 40. Semboyan 40. 40. 29. 40. Semboyan 40. Ada kopi yang khas dari PT KAI dan peluitnya khusus. Peluit yang nanti kita akan kasih kode kepada masinis ya. Ada masinis dan kondektur untuk bersiap-siap agar kereta bisa berangkat. Mantap Pak Ganjar. Sing merantau dirawat apa nih sing ora merantau iki mantep kok. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ganjar. Moga barokah dengan program-programnya. Terima kasih. Setiap tahun selalu ada. Kalau bisa sih bolak-balik Pak, kira-kira. Semoga Pak Ganjar sehat terus. Setuju mudik gratis enggak? Setuju. Itulah kalau suasana. Tapi memang ini sudah sekian tahun ya, kita jalan terus ya, kita gunakan bus, terus kemudian sepeda motor diangkut kereta, orang dan sepeda motor diangkut kapal, dan hari ini ada 3 rangkaian kereta, alhamdulillah full banget ya, dan mereka berharap ini bisa terus berlanjut. Jadi dia hanya pulang aja, baliknya juga minta gratis. Ini suara yang ada dalam, ya beginilah kebahagiaan mereka, lihat aja wajahnya, giginya putih-putih, sepertinya THR-nya sudah cair gitu ya. Alhamdulillah, ini sudah rangkaian ketiga, malam ini rangkaian terakhir, saya akan menyertai mereka. Saya terima kasih Pak Direktur sudah mengantar juga dari KAI. Keretanya keren, keretanya bersih, mereka senang semuanya. Mereka harapannya, mau tidak hanya mudik tapi juga baliknya. Mudah-mudahan ini menjadi persembahan dari Pemprov Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah yang memudik. Kita juga mudik ya ketika masih di Jakarta. Ini pengalaman pertama setelah di Semarang yang bareng-bareng seperti ini. Asik sekali yang jelas. Jadi merasakan juga nuansa Seoul itu ada dapat gitu loh. Karena biasanya kan kita cuma ngelepas aja yang di taman ini maupun yang di stasiun ini. Kemarin ada keidean kita bareng-bareng sama masyarakat, jadi biar lebih guyup. Kemudian kita juga semakin tahu ya kondisinya seperti apa, apakah masih ada perlu perbaikan. Kemudian aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh masyarakat apa. Ini baru saja itu tadi katanya di sandalnya ketinggalan. Ada yang nendang kakinya, kita belum deh. Ayam ya.
Kaisang. Gimana fotonya? Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api menoreh bebas asap rokok. Dengar suaranya. Dan sesaat lagi, petugas kami akan memulai proses pemeriksaan tiket. Kami meminta kerjasama Anda untuk segera duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket sampai proses pengecekan tiket selesai. Oke, nah kita sekarang selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Naik kereta ke Semarang. Ternyata welcome on Menoreh train ini that will take us to Semarang Tawang. For the last destination station, this train will travel for 6 hours 31 minutes. For to keep all your belongings, saya mudik bisa berdiri satu kaki sampai Purwokerto kalau nggak sampai Purwokerto. Hari ini keretanya sangat bersih sekali. Bahkan dari direksi ngomong kalau penumpang nemu satu curu saja, dia mendapatkan insentif dapat hadiah. Maka satu curu ya atau satu tikus yang lewat di sini itu bisa menggrounded manajernya. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Dan gerbong ini dibuat oleh Inka, punya kita sendiri. Keren, dingin, nyaman, dan masyarakat saya kira bisa menikmati itu dengan senang. Tempatnya bagus ya. Jam 2.14 mendapatkan saldo gratis dari PT KAI. Alhamdulillah, akhirnya saldo. Matur nuwun, Pak. Kuliner malam ini alias sahur di kereta api, baunya jos. Dan ini Good. 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 Good.